ya berhenti. Bapak dan Ibu sekalian di sini. Memanfaatkan jalan perumahan, warga komplek Perum Indah Sejahtera 2 Sukarame Bandar Lampung menggelar sholat id secara internal atau yang hanya dikhususkan untuk warga sekitar. Meski jumlah jamaah tidak banyak, namun pelaksanaan ibadah sholat id ini tetap berjalan dengan hikmat dan tentunya juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran COVID-19. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri di perumahan kita sendiri. Jadi memang kita khusus warga kita sendiri dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tetap dengan melaksanakan dan dengan tetap melaksanakan 5M ya, protokol kesehatan. Dari panitia juga sudah selalu menghimbau dan menyediakan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Setelah melangsungkan ibadah sholat id berjamaah, warga perumahan Indah Sejahtera 2 Sukarame Bandar Lampung masih diperbolehkan untuk melaksanakan silaturahim dan halal bihalal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya, halo warga kita habis sholat id ini diimbau boleh silaturahim tapi dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Menjalankan 5M dan tidak boleh lama-lama silaturahim, harus sesuai dengan kapasitas apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah mengimbau umat muslim untuk menggelar sholat id di rumah demi menghindari adanya kerumunan yang berpotensi penyebaran virus corona. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.